Pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, dikemudikan oleh Kapten Pavie Suneja, pilot asal India. Menurut pihak Lion Air, Kapten Bavie merupakan pilot yang berpengalaman dengan jam terbang lebih dari 6.000 jam dan berikut adalah profilnya. Kapten Bavie Suneja yang berasal dari New Delhi ini sudah menjadi pilot Lion Air sejak Maret 2011. Ia sudah mengemudikan pesawat Lion Air selama 7 tahun 8 bulan. Kapten Bavie telah memiliki jam terbang lebih dari 6.000 jam terbang sebelum bekerja di Lion Air. Bavie menjadi pilot trainee di Emirates. Ia magang di maskapai penerbangan Uni Emirat Arab itu selama 4 bulan. Bavie menempuh sekolah penerbangan di Bel Air International Amerika Serikat dan pendidikan formal di Alcon Public School India. Bavie mendapat lisensi penerbangan dari Bel Air International Sekolah Penerbangan di San Carlos, California.